Bang, makanan yang tak ada usik lagi ni bagi saya ambillah. Ah, ambillah. Kalau tak nanti bazir. Tengok tu. Kenyang lagi. Ish, buat malu aja. Bang, ada makanan lebih lagi tak? Ni semua tak terusik. Ambillah. Sofia ni ambil makanan macam nak berbuka untuk sebulan. Oh, pagi bekerja, malam berniaga ya? Bang, bukanlah. Tu semua orang susah. Sofia, cublah buka sama-sama dengan Azan. Allahumma laka sunna, wabika amanna, wa'ala rizkika aftarna, dirahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kami sekumpulan ingin memberi pendapat atau pandangan terhadap video yang telah kami tonton ini. Video ini mempunyai kebaikan dan keburukan yang perlu kita pelajari dan mengambil berat tentang hal yang berlaku di sekeliling kita pada masa kini. Stay tuned! Kita mestilah sentiasa berbuat baik kepada sesiapa sahaja tidak kira taraf dan kedudukannya. Kita perlulah mempunyai perasaan hormat antara satu sama lain pada setiap individu, tak kira tua atau muda, miskin atau kaya, supaya masyarakat hidup dalam keadaan aman dan damai. Kita janganlah bersangka buruk atau melihat keburukan dia, kerana seburuk-buruk dia ada seribu kebaikan yang kita tak nampak. Kita janganlah suka membazir makanan walhal masih ada insan yang masih kelaparan di luar sana. Jadi, tindakan wanita tersebut untuk memberi lebihan makanan kepada gelandangan atau sebagainya adalah sangat wajar. Secara kesimpulannya, kita sebagai satu masyarakat yang berbilang kaum, kita janganlah menilai seseorang ini hanya dengan luaran sahaja. Malah kita perlu sentiasa berbuat baik dengan semua orang. Pak kata pepatah, buat baik kepada pada buat jahat. Jangan sekali. Hashtag tolerance. Hashtag respect each other. Hashtag responsible. Hashtag kind heart. Hashtag affection. Hashtag high spreaders.